Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan awak media. Selama saya menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, saya merasa sangat terbantu dalam menjalankan tugas, khususnya semua kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Udara. Mari kita support Kepala Staf Angkatan Udara yang baru, Marskal TNI Tony Harjono, dan ke depan kita berharap dapat kerjasama semakin erat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada harapan nggak, Pak? Ada pesan kepada tentu, ini? Tentu ada harapan bahwa di bawah kepemimpinan Marskal TNI Tony Harjono dan didukung dengan para pejabat di TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara semakin kuat dan profesional.